ke-6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Ini aktivitasnya buat minggu depan ya, kalau nggak salah. I heard an old, old story, how a savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. Kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wah, sukacita sekali ya hari ini kita bisa beribadah online sekolah minggu bersama-sama. Pasti adik-adik di rumah semuanya juga bersukacita, bukan? Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Dia sangat sayang kita. Ya, betul. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih sayang dan kebaikannya, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama adik-adik. Yuk, kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan ya. Semua semangat memuji Tuhan ya. Yesus, jiwaku diselamatkan.
Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, apakah adik-adik di rumah semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit biarpun kita tidak bisa melihatnya? Percaya! Mantap! Tuhan yang akan menolong kita supaya kita tetap bisa percaya biarpun kita tidak melihat ya. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Persembahan kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tanda Paku. Ya, tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus adalah bukti cinta kasih Tuhan Yesus pada kita semua. Biarpun kita tidak bisa melihat tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus, tapi kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Ya, betul. Kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyikan lagunya dengan semangat ya. Tanda cinta ya Tuhan, itu
Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengarkan sebentar lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kalian masih ingat kan cerita tentang kebangkitan Yesus dan juga bagaimana mahkamah agama mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus tersebut. Tapi seperti yang kalian ketahui, kebenaran tidak dapat ditutupi dan kebangkitan Yesus tersebut tersebar ke seluruh negeri, terutama di Yerusalem. Nah, pada saat ini kakak akan menceritakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai bukti akan kebangkitannya. Nah, kalian masih ingat kan murid perempuan Yesus yang bernama Maria Magdalena? Ya, Maria Magdalena adalah orang yang melihat Yesus secara langsung sebagai bukti kebangkitannya. Maria Magdalena bertemu dan dia sangat bersuka cita melihat bahwa Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Maria Magdalena ini? Maria Magdalena adalah murid perempuan Yesus yang Yesus pernah mengusir 7 roh jahat daripadanya, sehingga dia sembuh dan dia dengan setia menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Maria Magdalena hadir pada waktu Yesus diadili, kemudian Maria Magdalena juga hadir pada waktu Yesus disalibkan, dikuburkan, dan juga Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus untuk melihat Yesus secara langsung setelah kebangkitannya. Setelah Maria Magdalena melihat Yesus, melihat kebangkitan Yesus, dia dengan penuh sukacita mengabarkan berita tentang kebangkitan Yesus ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Dia berlari penuh sukacita mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit, dan dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri melihat bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus tersebut tidak percaya. Mereka merasa bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang mustahil. Mereka tidak percaya bahwa Yesus dapat mengalahkan maut. Mereka lupa bahwa Yesus sudah mengajarkan mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah memberitahukan kepada mereka pada waktu Yesus bersama-sama mereka tentang proses keselamatan tersebut. Dan ternyata mereka lupa dan mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus tersebut. Kemudian adik-adik, pada waktu 2 orang murid Yesus sedang dalam perjalanan menuju suatu kota kecil namanya Emmaus. Emmaus ini berjarak sekitar 7 mil dari Yerusalem. Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan tersebut. Pada awalnya murid-murid tersebut juga tidak percaya. Dan mereka ragu bahwa itu adalah Yesus. Sampai pada waktu mereka bermalam di satu tempat dan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, barulah mata mereka terbuka bahwa itulah Yesus dan Yesus telah bangkit. Dan kemudian kedua murid tersebut juga
pergi menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Dan sekali lagi adik-adik, apa yang terjadi? Murid-murid tersebut juga tidak percaya. Mungkin mereka berpikir ya, masa iya sih Yesus sudah bangkit? Masa iya sih Yesus bisa bangkit dan mengalahkan maut, mengalahkan kematian? Tidak ada yang percaya. Sampai pada satu hari, Yesus datang ke Yerusalem. Dan dia menemui murid-muridnya yang sedang berkumpul pada saat itu, yang sedang makan bersama, dan dia datang. Pada awalnya murid-murid tersebut juga tidak percaya. Sampai Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya dan membagi-bagikan roti, dan kemudian memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Barulah mata murid-muridnya terbuka bahwa itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Dan pada saat itu Yesus menegur mereka. Dan Yesus kecewa. Kenapa mereka meragukan kebangkitan Yesus? Karena semasa mereka bersama-sama Yesus, Yesus sudah berulang kali memberitahukan kepada mereka tentang proses keselamatan tersebut, bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan diadili, Yesus akan disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka awalnya meragukan, dan Yesus pada saat itu menegur mereka tentang keraguan dan ketidakpercayaan mereka tersebut. Nah, adik-adik sekalian, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga ketidakpercayaan murid-muridnya tentang kebangkitan Yesus, tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka? Adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana Yesus menegur murid-muridnya, dan juga kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dengan kebangkitan Yesus tersebut, kita diselamatkan dari dosa. Percaya bukan berarti harus melihat. Dari cerita murid-muridnya yang sudah dituliskan di Alkitab, itu menjadi bukti akan kebangkitan Yesus. Seperti ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kakak akan bacakan untuk kalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentunya kita tidak melihat secara langsung tentang kebangkitan Yesus. Tentunya kita tidak secara langsung melihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya pada kita setelah kebangkitannya. Karena memang itu terjadi sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu. Tapi ingat, murid-muridnya sudah menuliskan cerita tersebut, kisah tersebut, kebenaran tersebut dalam bukunya, dalam Alkitab yang dituliskan oleh murid-muridnya. Dan melalui itu kita percaya. Percaya bukan berarti harus melihat. Tapi kebenaran Alkitab yang sudah dituliskan, yang sudah diceritakan oleh murid-muridnya adalah bukti bagi kita akan kemenangan Yesus atas maut dan keselamatan bagi kita. Kemudian pelajaran apalagi yang kita dapatkan dari cerita firman Tuhan hari ini, bahwa kita dengan semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Yesus, maka kita akan dari hari ke hari akan semakin percaya akan kebangkitan Yesus, akan keselamatan yang diberikan pada kita. Bagaimana caranya kita semakin dekat dengan Tuhan? Tentunya kita harus membaca firman-Nya, berdoa, dan juga mengucap syukur senantiasa bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, jangan pernah ragu akan kebangkitan Yesus. Jangan pernah ragu akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari adik-adik, kita
semakin mengenal Yesus, membaca firman-Nya dan berdoa supaya kita semakin dekat kepada-Nya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat hafalan tersebut dari Yohanes 20 ayat 29. Kakak ulangi sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian adik-adik firman Tuhan kita untuk hari ini. Tetap percaya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri yang pada murid-murid-Nya. Dan juga mari kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita semakin mengenal Dia dan kita semakin dekat dengan Dia. Demikian adik-adik firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur atas kebangkitan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Atas kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sudah menebus kami dari dosa dan maut. Biar kiranya Tuhan kami tetap percaya dan semakin setia dan tidak pernah meragukan atas kebangkitan-Mu dan atas kasih-Mu terhadap kami. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita belajar tentang kebangkitan Yesus dan kita harus percaya dan kita harus merespon kebangkitan Yesus itu salah satunya yaitu dengan menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, ketaatan seperti apa ya yang harus kita lakukan? Nah, kita akan buat aktivitas yaitu kotak ketaatan. Nah, adik-adik, di kotak ketaatan ini kita bisa menulis apa saja ketaatan yang kita lakukan di hari itu. Misalnya, membaca Alkitab satu pasal. Kita masukkan di kotak ini setiap hari sampai satu minggu. Nah, nanti ketika adik-adik kotaknya sudah penuh, adik-adik bisa membuka kotak ini dan mengambil kertas yang adik-adik masukkan tadi. Kemudian adik-adik akan menempelkan kotak itu di dalam satu kertas ini. Atau adik-adik juga bisa menuliskannya apa-apa saja, ketaatan apa saja yang sudah adik-adik lakukan. Nah adik-adik, yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Adik-adik, kita akan siapkan kertas HVS, kertas buffalo, atau kertas berwarna, pulpen, spidol, gunting, dan juga kotak bekas. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan kertas HVS dan juga kita akan memotongnya menjadi bagian yang kecil-kecil seperti pada video. Kertas ini akan kita gunakan untuk menulis ketaatan apa saja yang kita lakukan selama satu minggu itu. Adik-adik, seperti contoh di sini, misalnya hari Senin, ketaatan kita yaitu mengikuti renungan lilin kecil di YouTube. Kemudian, besok hari Selasa, ketaatan kita adalah berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Nah, kita akan membuat ketaatan ini
di dalam potongan kertas kecil-kecil ini setiap hari. Adik-adik boleh menuliskan ketaatan-ketaatan sesuai ketaatan apa yang adik-adik lakukan pada hari itu. Adik-adik jangan lupa berdoa, minta tolong Tuhan untuk memampukan adik-adik agar dapat menjadi taat. Jadi deh. Nah, kemudian kita akan siapkan kertas HVS lagi. Atau adik-adik juga bisa memakai kertas berwarna. Kita akan potong lagi untuk menutupi bagian dinding kotak. Nah, adik-adik, kemudian kita akan tempel bagian dinding kotak menggunakan lem. Atau jika adik-adik memiliki double tip, juga boleh menggunakan double tip. Nah, adik-adik, kemudian kita akan lanjutkan dengan menutup bagian atas kotak. Adik-adik bisa menggunakan kertas berwarna ya untuk menutup bagian atas. Nah, kita akan lubangi, kita akan gambar, kita akan mengguntingnya atau menggunakan cutter. Seperti ini. Kemudian, kita akan tempelkan. Adik-adik, kita akan membuat kotak ini tetap bisa terbuka ya. Adik-adik bisa menutupnya seperti pada video atau juga bisa membuat pembukanya dari bawah. Nah, kemudian kita akan tuliskan ayat hafalan di bagian ini. Nah, adik-adik, kemudian kita akan melipat kertas-kertas kecil yang berisi ketaatan apa saja yang kita lakukan pada hari itu tadi ke dalam kotak ketaatan ini, sesuai dengan hari yang kita lalui. Nah, adik-adik, jika sudah satu minggu, adik-adik bisa mengeluarkan isi kertas-kertas tadi. Kemudian, adik-adik bisa merangkumnya dalam satu kertas. Bisa menggunakan kertas Buffalo, kertas HVS, atau juga buku tulis, tergantung bagaimana adik-adik ingin membuatnya. Bisa juga ditempel seperti ini. Nah, adik-adik juga sangat boleh menghias kotaknya ya. Boleh dihias menggunakan warna, boleh dihias menggunakan pernak-pernik lainnya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Seperti ini. Jadi deh. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hatiku percaya. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.
semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Daaah.